Ratusan warga masih berusaha mendekati mobil polisi saat membawa tiga pelaku begal yang baru mereka tangkap di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang semalam. Saat kejadian, ketiga pelaku sempat babak belur menjadi bulan-bulanan massa yang resah dengan aksi pembegalan. Beruntung saat itu polisi cepat datang dan menyelamatkan pelaku ke dalam mobil polisi. Tiga pelaku begal yang ditangkap warga ini masih berusia di bawah umur. Masing-masing berinisial JS berusia 19 tahun, AS berusia 17 tahun, dan TM berusia 15 tahun. Ketiganya ditangkap saat berusaha membegal dua warga berboncengan dengan sepeda motor di sebuah jembatan yang tidak jauh dari tempat mereka ditangkap. Dalam aksinya, pelaku berusaha menghadang dan menyerang untuk meminta sepeda motor korban. Nahas, korban saat itu berani melakukan perlawanan sehingga para pelaku berlari kabur. Korban pun meneriaki pelaku yang berusaha kabur. Hanya hitungan menit, warga akhirnya berhasil menangkap para pelaku dan menghakiminya. Ayo. Ini gue pakai kayu tadi. Yang mana mereka sudah melakukan perbuatan kekerasan sehingga didapati motor itu. Namun mereka dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat membantu melakukan pengejaran kepada pelaku sehingga pelaku dapat ditangkap. Oleh polisi, ketiga pelaku yang masih berusia remaja ini kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat pengobatan atas luka babak belurnya. Kasus pelaku begal motor yang tertangkap warga ini masih dikembangkan polisi. Dari ciri-ciri modusnya, polisi menduga kawanan remaja ini sudah terlibat lebih dari 2 TKP melakukan aksi pembegalan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Banjar Agung, Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.